Sebenarnya barang siapa yang berselawat kepadaku sekali, kata Nabi SAW, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Bukan setakat tu, akan dihapuskan daripadanya dosa lagi, dan dia angkat baginya 10 darjat. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Selawat sekali, Allah selawat 10 kali kita. Tak habis kat situ, Allah ampun dosa kita. Tak habis kat situ, Allah angkat kita 10 darjat. Tak mau lagi. Tak mau lagi. Selawat dah. Dah jap pegang. Bayang ni tak payah lah. Ni. 100. Setiap hari. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ambil waktu cari selawat paling kurang 100 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, belajar buat sehari 1000 kali. Macam mana? Apa fadilat dia, Ustaz? Tak usah tanyalah. Tak usah tanyalah. Nak buat tu bagi, aku nak bagi juga ni hadiah dekat Nabi SAW dengan aku selawat kepada Nabi SAW. Satu pun Allah selawat kita 10 kali 100. 10 kali Allah selawat kita. 1000, 10,000 kali Allah selawat kita. Yang kedua, dia dapat apa tuan-tuan? Apabila dia berselawat kepada Nabi SAW, Sallallahu alaihi wasallam, Allah akan membuang kerisauan kita bila kita banyak selawat pada Nabi SAW. Allah buangkan risau. Hidup gelisah, hidup dalam kesempitan, duk rasa macam yang tu tak lepas, yang ni tak lepas, serabut selawat. Ada orang mesej kata, Ustaz, macam mana nak buat ni Ustaz? Saya kata selawat. Banyak selawat, bagi selawat, selawat banyak-banyak. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Maka Nabi SAW kata apa? Jika demikian, terpeliharalah dan terselamatlah engkau daripada apa yang menduka citakan engkau dan membimbangkan hati engkau. Apa dia? Selamat daripada apa yang duka cita dia, apa yang duk bimbang. Allah akan selamatkan. Sallallahu alaihi wasallam. Sama ada perkara dunia mahupun perkara akhirat, dan akan diampunkan dosa kamu. Tidak risau apa? Takut Ustaz, takut masuk neraka. Risau. Selawatkan Nabi, Allah akan hilangkan kerisauan. Kau Ustaz, saya ini banyak dosa lah Ustaz. Ya Allah. Selawatkan Nabi, Allah akan ampunkan dosa kita. Ustaz, saya ini dosa banyak Ustaz. Saya tak tahu saya boleh masuk syurga ataupun tak tahu ni. Saya takut lah Ustaz. Takut. Selawatkan Nabi, Allah akan hilangkan kerisauan. Ustaz, saya tak tahu lah amal saya sikit Ustaz. Oh, ni kalau mati dekat akak ni lagu mana Ustaz? Saya tak tahu lah, saya takut lah Ustaz. Kubur tu gelap. Risau, bimbang. Selawatkan Nabi, Allah akan hilangkan kegelisahan. Boleh Ustaz? Boleh lagi ke ni? 39 ni? Oh, tu tiga orang aja aku pun. Baik Ustaz Muhammad. Yang berikutnya tuan-tuan, salih ala Ustaz Muhammad. Bila kita berselawat kepada Nabi SAW, Nabi akan membalas salam kita. Kita ucap selawat dan salam dekat Nabi, Nabi akan ucap salam balik, jawab balik salam kita tu. Walaupun kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, seorang mukmin sejati perlu menghidupkan rasa kerinduan terhadap Nabi, sama seperti Nabi yang sentiasa kasih akan kita umat selepas zamannya. Satu hari Nabi SAW dia menangis, para sahabat mai Rasulullah menangis pasal apa Rasulullah? Aku rindu saudaraku, aku rindu saudaraku. Sahabat kata, Rasulullah ni kami ada ni. Kami kan saudara kamu. Bukan, kamu bukan saudaraku, kamu sahabatku. Siapa tu? Siapa yang kamu rindu sangat tu? Siapa saudara? Umat yang hidup selepas daripada kamu, yang tak pernah melihat aku, tapi mereka sangat mencintai dan merindui aku. Aku rindu dekat mereka. Nabi SAW rindu dekat kita, dan nak jumpa kita. Tak sabar nak jumpa kita ni. Bangkit-bangkit pada mahsyar yang mula sekali lebih cari kita. Mana umatku Jibril, mana umatku Jibril. Tak ada orang yang bangkit sebelum dia kamu ya Rasulullah. Tuan-tuan sekalian, masalah asyamat.
Maka Abu Hurairah menyebutkan bahawa Nabi SAW pernah bersabda, tiada seorang pun yang memberi salam kepadaku, yakni setelah kewafatanku, melainkan Allah akan mengembalikan rohku sehinggalah aku dapat menjawab salam orang itu. Hadis riwayat Abu Daud dan Imam Ahmad. Tuan dah sebut ya salam dekat Nabi SAW. Tuan dah selawat kepada Nabi SAW. Ucap selawat dan salam, Allah akan kembalikan roh Nabi SAW untuk menjawab salam kita selepas kewafatan Nabi SAW. Dan tuan-tuan sekalian, yang terakhir, tuan-tuan salli ala sayyidina Muhammad, apa siapa penting sangat kita selawatkan Nabi SAW? Sebab meraih syafaat Nabi SAW nanti di yaumul qiyamah. Ini penting sangat. Bangkit pada masyarakat, tak ada siapa boleh tolong kita tuan-tuan. Kita perlukan pertolongan. Pertolongan ni yang bernama apa? Syafaat. Ada syafaat orang soleh, ada syafaat Quran, ada syafaat puasa, macam-macam jenis syafaat. Tapi syafaatul uzma, syafaat yang paling besar sekali. Syafaat yang kalau kita dapat syafaat ni, tak perlu risau dah syafaat yang lain. Syafaat yang Nabi SAW. Maka Nabi SAW sebut, salli ala sayyidina Muhammad, faman kana aktharuhum alayya salatan kana aqrabuhum minni manzilatan. Siapa yang banyak selawat dekatku, siapa yang banyak berselawat kepadaku, kata Nabi SAW, maka dia akan paling dekat kedudukannya di sisiku nanti di yaumul qiyamah. Tuan-tuan nak bangkit tepi Nabi SAW, banyak selawat. Tuan-tuan akan bangkit tepi Nabi SAW. Orang paling dekat dengan Nabi SAW nanti di yaumul qiyamah, orang yang paling banyak selawat kat Nabi SAW. Dalam satu riwayat yang lain, orang yang paling aula untuk aku syafaat ialah orang yang paling banyak berselawat pada aku. Selamat. Macam mana cara nak bagi dapat, nak dapat jaminan syafaat Nabi SAW? Dan dengar ni lelong. Ni kalau banyak-banyak saya duk cerita daripada tadi ni pukul 8 sampai pukul 9 ni, kot satu pun tak boleh nak lekat. Kot yang ni satu ni lekat pun tak apa dah. Berbalik ni. Amalan. Apa dia? Pagi 10 kali selawat, petang 10 kali selawat. Hadis sahih riwayat Imam At-Tabarani, Nabi SAW sebut, man salla alayya hinan yusbih asyara wa yumsi asyara adrakatu syafa'ati yaumul qiyamah. Siapa yang selawat padaku 10 kali pada waktu paginya dan 10 kali pada waktu petangnya, maka dia akan mendapat syafa'atku nanti di yaumul qiyamah. Paling korang buat satu hari 10 pagi 10 petang. Waktu mana nak buat ni? Tuan-tuan buat waktu yang tuan-tuan pasti boleh lekat. Saya dekat madrasah saya sebab macam ni. Lepas zikir sembahyang subuh tu, sebelum baca doa selawat dulu 10 kali. Nak bagi lekat. Sebab kita macam yang sebut tadi ni, kalau bangkit pakai tak buat dah. Sementara tak bangkit, selawat dulu. Selawat dulu 10 kali, kemudian baca doa. Subuh pun sama, asar pun sama. Tuan-tuan nak buat di masjid ni, tuan-tuan buatlah lagu tu. Bagi lekat. Bukan sekat tu imam lekat. Semua makmum pun lekat lepas benda ni. Oh, kalau kat masjid tu, mereka jenis subuh selawat 10 kali, asar 10 kali. Pasal apa? Nabi SAW suruh. Tahu dah dekat masjid ni jenis amalan dia lagu tu. Bagi lekat. Bagi orang kenal masjid kita lagu tu. Pasal apa? Pasal kita mengharapkan syafaatnya Nabi SAW. Maka tuan-tuan, di antara tanda cinta kepada Nabi SAW, rajin menyebut namanya. Lagi, tanda cinta kat Nabi SAW pada ni, ikut sunnah dia. Pakai macam pakaian Nabi, berwatak-watak macam Nabi, akhlak-akhlak Nabi SAW. Apa yang Nabi SAW buat, semua nak ikut belakang. Maka tuan-tuan mengikuti sunnah Nabi SAW itu menunjukkan yang kita cinta kepada Nabi SAW. Tuan-tuan, cukup lah.